Halo sahabat, sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di malam hari ini ya? Saya harap rekan-rekan tetap bersemangat. Nah, saya hitung-hitung ya teman-teman, untuk waktu open minute sepertinya sudah ada konfirmasi ya, itu yang tadi saya perlihatkan juga bagi teman-teman. 31 Desember ya. Jadi 31 Desember ini adalah tanggal yang paling dinantikan bagi para pioner. Ya minimal masuk di tahun baru sudah ini ya teman-temannya. Sudah bisa dengan harapan baru ya. Nah, seperti pada judul ini teman-teman, real sekarang ada tanggal 19, berarti 19 hari lagi kita selesai bulan November. Tambah 30 karena 31 itu sudah open minute ya. Berarti 49 hari lagi. Real, kabar gembira, real, tidak terasa ya. Baru saja rasanya itu 60 hari lagi ya, beberapa hari yang lalu teman-teman ya. Itu yang kita masuk di dalam bulan November ya. Baru sekitar 60 hari, sekarang tinggal 49. Real 49 hari open minded ya. Ini real 49 hari teman-teman. Ini yang paling mendebarkan, yang paling mendengarkan. Saya coba melihat ini ada sebuah berita ini apa nih? 90 miliar. Komunitas jaringan Pi Global telah membuat 90 juta akun Pi. Saat mencapai 100 juta akun, kami akan memiliki sistem penambang baru. Hanya dalam beberapa minggu, tim inti Pi sedang mempersiapkan sistem penambangan baru untuk kami. Dan laju penambangan akan menurun secara signifikan. Ini dia, about Pi Network ya. Free to download ya. More depth about Pi Network ya. Ini dia teman-teman, deskripsinya ya. Jadi nantinya kita akan menambang, tetapi tidak sebesar yang kita tambang sebelum-sebelumnya ya. Maka itu berbahagialah teman-teman yang sudah punya koin ya. Ada nggak teman-teman bisa sebutkan berapa koinnya ya yang masih dipertahankan? Berapa total tambangan teman-teman di beranda teman-teman semua? Bisa berbagi informasi ya. Kita membuat panas para penyinyi. Yuk, Bang Idung-Idung, berapa koinnya? Mbak Mariam Boy, berapa koin yang ditambang? Bang Erwin, berapa koin yang sudah ditambang totalnya? Kita masuk di, coba di ini aja ya teman-teman ya. Saya masuk di kolom komentar di video saya yang barusan ya. Ini yes, jangan sampai pioner menyesal bertahun-tahun. Apa maksudnya Bang Rima? Ya seperti di BTC ada orang yang begitu menyesal karena tidak memiliki Bitcoin. Bitcoin ya saat itu. Dari Bang Agus Purwan Mono, Purbalingga hadir juga senang menyimak. Terima kasih Bang Agus ya. Tetap semangat Bang Agus. Berapa koin Bang Agus? Bang Arman Arum, pasti cair, pasti cair, pasti cair. Pak Sekjen, jangan lupa, mari sama-sama kita semua berdoa biar terkabul. Yes, terima kasih Bang Arman ya. Dalam waktu singkat, relatif sangat singkat ya. 49 hari teman-teman ya. Kita hitung mundur. Nah, sekarang kita sudah mulai hitung mundur ya. Jadi Bang Rima akan mulai menghitung mundur saja harinya. Dari Bang Artomoro, Cilacap hadir selalu mendengar. Terima kasih Bang Artomoro. Dari Bang Sarja, saya tunggu harga setelah 8 menit. Insya Allah sesuai GCV diharapkan yang terbaik. Amin. Yes. Kalau
sesuai dengan pernyataan Bang Nicholas, maka untuk pioner, untuk kebahagiaan pioner, kebahagiaan sejati pioner, tidak mungkin hanya 800 rupiah ya. Dari Bang Jagat itu Jawa Tengah hadir Kak. Yes, terima kasih Bang Jagat ya. Dari MRS Kadila. Gas terus kontennya Bang Dema. Bang Dema memang pandai baca situasi untuk membuat konten. Situasi apa ini? Ya memang saya pioner lah ya. Bahkan saya diminta satu tiap jam, tapi saya masih agak kesulitan ya. Ya namanya juga pioner lah ya. Ya dong ya. Bang Ferry Sanjaya, tetap semangat buat Bang Sekjen. Apapun yang terjadi di tahun ini, tetaplah kita selalu bersyukur. Salam pioner dari Jambi. Yes. Dari Mbak Elizabeth, terima kasih untuk analisanya. Bisakah Anda membantu saya dengan sesuatu yang tidak terkait? Saya memiliki dompet. Apa ini? Kayaknya orang lari dari luar ini. Mantap Bang Dema. Bang Syarifuddin Daulay. Mantap Bang Dema. Dari Bang Kairulazdi, tetap semangat Bang Dema. Bang Ferira, Ferirawan, tapi jangan disamain sama BTC. Maksudnya gimana ya? Lu puji BTC atau B ya? Ya memang saya nggak samain lah ya, beda jauh ya. Antara langit dan bumi. Pai sangat keren ya. Karena waktu BTC, kita lihat dulu ya perbedaannya ya. Jangan lihat sekarangnya, lihatnya 2009, tapi lihat awalnya. Jangan samai memang ya. Tapi start awalnya seperti apa? Kita lihat dulu harga BTC. Harga BTC saat pertama listing. $1 lebih ya. Jadi waktu pertama listing tidak lebih dari 14.000 waktu pertama listing. Dolar ya, kita tetap mengacu pada dolar ya teman-teman ya. Jadi tidak lebih dari 14.000 waktu pertama listing tahun 2009. Nah, ini menjawab ini yang tadi. Sedangkan PayCoin belum listing saja sudah mencapai tadi 60 berapa, $69. Berapa itu bedanya? Ya, jadi antara langit dan bumi lah ya. Memang saya nggak samain ya. Memang saya nggak samain. Memang saya nggak samain. Kita lihat start awalnya, lahirnya kan. Iya kan? Belum lagi viralnya, ya beda lah ya. Ya memang benar saya tidak menyamakan Bitcoin dan BTC ya. BTC nggak ada apa-apanya. Aku kuku lagi om. Wah ini yang sering Abdul Sampit ya, yang sering lihat saya ketika kakak kuku ya. Nah ini buat ini Arif Setia, konten Demam emang gak jelas ya kan. Kan itu nggak jelas kan buat kamu tuh. Sepertinya abang mulai goyah sama harga pay karena abang mulai membandingkan dengan BTC. Karena video abang yang kemarin-kemarin abang bilang stablecoin, jadi abang ini sebenarnya mau saya lihat dengan cara abang menjelaskan sangat goyah. Aku goyah sekaligus goyah. Maksudnya sebandingan apa nih? Oh enggak, pi akan mahal, jangan sampai pi andes nyesal. Itu judulnya, dipahami konteksnya, dipahami konteksnya. Itulah. Dipahami konteksnya. Pi akan mahal, jadi saya bilang pi akan mahal. Ini start awalnya, perbandingannya.
Jadi kita nggak bisa membandingkan memang. Cuma yang kebetulan saya lihat di situ, kalau kita lihat sekarang saja, pertama tadi saya bukakan pertama BTC listing itu tidak lebih dari 14.000. Lah ini PayCoin belum listing saja sudah 60 dolar. Ya. Jadi dia kurang lebih kalau BTC cuma kurang lebih 1 dolaran lah. Ya. Lah kalau sekarang Pay udah 60 dolar. Ya memang enggak bisa dibandingkan, memang enggak bisa disamain. Makanya itu di judul saya itu akan menyesal yang tidak punya PayCoin ya. Menangis merah-merah pun keluar enggak bakalan bisa ya. Duh, sudah susah ya. Makanya tuh orang yang percaya saja yang mulai mining itu ya akan mendapat hasil hasil yang terbaik ya. Dan para penyinya akan mendapatkan juga ya hasil yang enggak loh ya. Oke ya teman-teman Piner, saya rasa itu informasi di sore hari ini, malam hari ini. Saya tidak menyamakan, saya tidak goyah juga, saya tetap pada pendirian saya. Saya berharap bahwa Pay itu tinggi pada saat open mainnet. Saya harap, harapan saya 3.14 paling tidak ya, bahkan lebih ya. Karena berbeda, memang berbeda dengan BTC. Nicholas juga sudah ngomong kok, berbeda. Siapa yang muja-muja BTC, saya muja-muja Pay ya. Bukan maksudnya muja-muja, puji-puji ya. Saya lebih mengunggulkan. Jadi jujur, karena saya nggak punya Bitcoin, dia ya pasti saya nggak unggulkan lah. Ngapain lu unggulkan sesuatu yang lu nggak punya ya? Emang belum tentu juga yang unggulkan BTC ini dia punya Bitcoin, ya kan? Ngomong-ngomong doang ya. Aduh, ya Bitcoin nggak ada apa-apanya lah, ya karena memang kita nggak punya. Gimana sih lu? Oke ya teman-teman, para pioner, mungkin itu ya. Nih tinggal 49 hari, tidak terasa ya, nggak terasa teman-teman. Oke ya, saya rasa itu cukup ya. Sukses bagi teman-teman, selamat malam semuanya.